sahaja, keluarga sahaja dibenarkan untuk membeli barangan keperluan. Ahli keluarga tidak dibenarkan ikut bersama. Pastikan anda mematuhi penjarakan sosial 1 meter. Sila jaga kebersihan anda. Anda diminta bersurai dan terus pulang ke rumah. Anda diarahkan untuk menghadkan pergerakan anda di luar rumah. Hanya ketua keluarga atau seorang wakil keluarga sahaja dibenarkan untuk membeli barangan keperluan. Kerajaan Malaysia dalam usaha memutuskan rangkaian wabak COVID-19 yang telah menular di negara kita. Sila patuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari sekarang atau anda akan dikenakan tindakan tegas di bawah kurungan Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988